back here again on Buddy Talk. We're still with Masatenk. Now, we're going to give Masatenk a few minutes to obviously to, you know, just maybe sketch a little idea for you, perhaps. Yes. Now, in the meantime, I want to ask you, when have you, did you start getting interested in motorcycles? Well, since the Mandalika, obviously. Yeah. Because, you know, very exciting. We share about the information, yes. We read about the news, the euphoria. And why not to have a motorcycle? I think it's more simple, you know, that we are going back to a new normal era. That's after right. Post the pandemic. I think motorcycle is one of the, you know, the solution to combat the traffic. And high gas prices. I don't want to go back to the traffic jam. Don't forget the prices of gas continues to go up. Exactly. Save a lot more riding on And when I saw those motorcycles in Mandalika, they are so cool. Okay, so dari Masatenk gimana? Udah ada ide untuk Shafira kurang sebagai instruktur salsa gitu. Itu kan desain lumayan unik tuh, aneh. Saya adalah instruktur salsa. Challenging kan? Iya, benar-benar. Yang paling, yang desain atau permintaan yang paling unik selama ini untuk Masatenk apa? Waktu itu ke Pak Jokowi ya. Waktu itu karena mau bikin motor yang pertama, itu awalnya kan planningnya itu sekitar 3 bulan ya awalnya itu. Tapi karena dibutuhin sama satu kegiatan, akhirnya Asprinya nelfon dan bilang minta dibikinin jadi 2 minggu. Waktu itu sempat kayak nyari gimana caranya gitu kan, karena suatu proses kan kalau custom tuh handmade ya. Yeah. Kita bikin tangkinya dari besi, kita pakai tangan gitu kan bikinnya. Itu sempat mikir gimana caranya supaya bisa sampai 2 minggu gitu. Akhirnya ya udah, kita terpaksa kemarin bikin lagi desain ulang, desain ulang motornya khusus untuk sementara yang untuk menghadiri acara di 2 minggu itu. Okay. 2 minggu itu biasanya kita cuman bisa bikin ngecat doang. Jadi satu Tapi ini motor. jadi satu motor. Awal mulanya tuh gimana sih kok bisa jadi customizer? Customizer gitu. Dulunya wartawan kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau apapun hobi gua itu harus menghasilkan. Yeah. Walaupun tuh cuman 1.000 perak, 5.000 perak, pokoknya hobi gue tuh harus bisa ngejajanin dirinya sendiri gitu. Biar gak ngabisin uang terus. Gak ngabisin tabungan gitu kan. Di 2009-an gue mutusin untuk ninggalin freestyle. Karena freestyle tadinya hobi. Ninggalin freestyle dan coba untuk bikin home garage. Waktu itu gak ada modal, jadi di rumah. Makanya bikinnya at home. Iya, makanya namanya Katros Garage. Ada garage, garage kan kalau sekarang garage kayak ya bengkel gede pakai nama garage kan. Benar. Kalau gue di tahun 2010 itu, garage itu sebenarnya pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa gue buka bengkel di rumah. Di garasi sendiri. Karena waktu itu gue malu kalau misalnya ada customer datang. Iya beneran, jadi datang gitu ngelihat, oh di rumah, saya kira bengkel gitu, mukanya ekspresi gitu. Jadi ya udah kasih aja. Orang tuh masih garasi. Suka kasih label gitu ya. Iya. Tapi dia nggak tahu mas, Ating tuh naikin yang stangnya dia. Raya stangnya di atas. Enggak. Itu capek banget, itu tangan semutan sih, mati rasa. Terus konsep desainnya kan suka yang nyeleneh-nyeleneh gitu, unik. Ide dari mana sih? Kalau apa nih, desainnya? Iya. Sebenarnya balik lagi ke customer. Prinsipnya kalau buat gue ya, nge-custom itu sebenarnya gimana caranya bikin motor lu tuh jadi lu banget. Biasanya misalnya, mas aku pengen punya motor nih roda 3 gitu. Nah itu biasanya kita langsung kasih beberapa referensi visual tuh. Mau jadi apa bajaj, mau jadi apa banyak kan. Gitu. Tetap biasanya dari mereka, karena bakal mereka yang pakai. Karena biar gimana pun juga itu bakal jadi lifestyle-nya mereka. Oke, mas. Sekarang request dari... Yeah. Saya tadi. Sebenarnya ini jelek banget. Gak apa-apa kan waktunya juga cuma kan 10 menit. Aduh, ini hasilnya. Menghancurkan reputasi saya ini. Boleh jelasin ya nih konsep Vespa ini? Sebenarnya gini, sebenarnya kenapa gue pilih skuter. Ini sebenarnya gak Vespa skuter juga sih. Ya. Skuter. Skuter juga. Kenapa gue pilih skuter? Karena biasanya skuter ini kendaraan yang paling kalau hujan, kalau becek, itu nggak ngotorin pakaian. Oh gitu ya? Oh, yeah. Gitu. Oh karena dia cara didesainnya tutup. Ada tetap. Terus di belakang ini ada box sebenarnya. Okay. Lihat nggak sih? Yep, ada box. The box itu sebenarnya buat bawa barang-barang atau buat bawa baju-baju. Yes. Jadi Spatu. Emang benar. Nggak didesain untuk boncengan. Udah selebihnya sih ada keranjang di depan sama ada ban serepnya. Ah, ban serep itu. Oke. Biar biar kalau bocor di jalan. Gak usah nelfon gue. Ganti sendiri. Jangan telat. Thank you, Mas. Thank you. So, really nice. Okay. Semakin rame nih ada bunyi-bunyi lagi itu. Somebody here? Apa lagi? Somebody's here. Ah. Oke. Hello. Yuhu. Somebody's here. Come in. Come on in.
Oh, ini dia. Oh, wow. Ini pesanan saya. Si Jack is here. Oh my God. Hai, si Jack. Oke, menurut dulu. Oh, si Jacknya? Having. Canggih banget, apa? Bicycle. What is that? Is that new? Oh, boleh masuk ke rumah? Si Jack ini semakin nyaman nih. Wow. Semakin ini repeat order. Nice. Semakin akrab. Oke. Si Jack. Ini bukan pesanan saya, tapi ini adalah... Oh, buat Mas Ateng. Oh, dia sangat ngefans sama Mas Ateng. Oh, gitu. Motor banget. Thank tuh. You. Bukan motor. Bukan. Oke, ini nanti buat Mas Ateng aja, Mas Ateng. Terima kasih, siap, siap. Yes. Tip. Ini, ah, tip. Oh, my. Uang parkir, Mas. Thank you. He just park inside of your house. I know. He just feels why so comfortable. Why are you asking for the parking? Oh, wow. Yes, thank you, CJ. Ternyata uang tip selama ini buat dipakai buat dibikin custom sepeda ya. Custom sepeda. Oke, boleh silakan dibuka. Ada dibuka ya. Di dalamnya. Jeng-jeng. Wow. Oh, wow. Emang gak tau? Gak tau. Apa itu? Wow. Oke. Oh, itu adalah sebuah... Handphone. Ini adalah sebuah handphone. Hello. Oke, okay, I know why. Karena ini kalau dilihat di aplikasi WhatsApp-nya, notifikasinya 3 digit nih, ada ratusan nih. Emang udah dibuka, ternyata Mas Ateng ini seseorang yang susah banget untuk dihubungi lewat WhatsApp. Tadinya saya mau minta nomornya biar kita bisa berhubungan. Okay. Tapi kata teman saya, wah jangan lewat WhatsApp, susah. Bener gak sih Mas, emang susah balas WhatsApp? Iya, sebenernya. Gimana kalau ada orderan tuh, Mas Ateng, kalau nggak pernah dicek? Butuh asisten ya kayaknya? Ya ada asisten sebenarnya. Ada ya? Ada. Okay. Soalnya nggak tahu ya. Bukan tipe orang yang rajin buka-buka gitu. WhatsApp ya? Bukan tipe orang yang rajin buka WhatsApp, terus kayak... Nggak tahu ya, mungkin stereotip gue kayak, ya lu kalau butuh telepon aja gitu. Oh, tipe yang kayak masih dulu banget ya. Enggak, gue juga sama sih. Misalnya kalau emang sepenting itu, telepon gue pasti angkat. Tapi kalau mau tunggu balasan nanti aja, karena kan kita lagi ngerjain ini. Nah, biasanya gitu tuh, biasanya yang paling sering sih. Ya ntar pasti gue balas deh gitu. Iya. Terus ngapain dulu, abis itu lupa. Kalau Pak Jokowi waktu itu gimana? Novel. Kalau ngomongin tentang kendaraan listrik deh, bagaimana kalau Mas Ateng ngelihat perkembangan ini? Sebenarnya motor listrik itu baru akan sangat rame atau digunain dalam semua lini gitu ya. Gak cuma hobi doang maksudnya, motor listrik gak cuma jadi sekedar hobi atau jadi motor custom, tapi emang benar-benar bisa dipakai untuk daily use gitu. Itu mungkin baru akan 4-5 tahun lagi. Okay. Karena sebenarnya gini, bangun motor listriknya cepat. Tapi bangun infrastrukturnya yang lama. Bikin charging station, habitnya mereka juga terhadap motor listrik kan beda. Itu kalau misalnya motor habis ya langsung ke pom aja. Kalau motor listrik gak bisa, karena dia butuh waktu ngecas lama. Jadi dia harus benar-benar kayak ngitung jarak. Kita harus planning dulu nih. Benar. Dari Katro sendiri sebenarnya kalau untuk sekarang ini kita udah punya planning. Bikin, bukan custom ya, tapi bikin sepeda listrik untuk diproduksi massal. Wow, gitu. Sepeda listrik. Sepeda listrik. Katros juga akan bikin tapi punya diferensiasi. Okay. Diferensiasinya itu sesuai dengan soalnya Katros ya, di mana kita akan bikin sepeda listrik tapi bisa di custom. Oh, gitu. Udah open PO belum, Ma? Maybe you should go down the route of electric bicycle instead of... Exactly, instead of, why not? We can, you know, you can keep cycling. Yeah. Good exercise. Yeah. Exactly. Mas Ateng, thank you so much udah mampir-mampir di Buddy Talk. Terima kasih, desainnya dibawa pulang. Kalau dia belum bayar, jangan dikasih. Oh iya. Mas Ateng, Katros, seru banget cerita latar belakangnya, bagaimana mereka bisa akhirnya bisa apa ya tembus di Mandalika dan mendesain beberapa desain untuk Pak Jokowi. Semoga kedepannya semakin sukses dan kita akan hubungan nih karena gue tertarik banget untuk membuat konversi motornya biar bisa bermotor lagi. Iya dong, betul-betul. Terus anyway guys, on that note we come to the end of today's episode of Buddy Talk. Thank you so much for Mas Ateng for coming by. Thank you Shafira for always making it a blast. Thank you as well to see Jack and as well as before I send it back to Bibi and the Buds. I hope that you all stay safe and tune in again next time right here, same time, same place, only on See Today. Bibi and the Buds, bring us home.